Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. May peace be upon us all. Bapak Ibu yang saya cintai dan muliakan, distinguished guests, participants from our friends, neighbors from ASEAN countries, welcome to Bandung, Indonesia. I'm delighted to welcome you all here. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas nama keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada semua yang telah hadir untuk mengikuti International Summit on Customary Lands that will be held tomorrow morning. Tapi malam hari ini akan didahului dengan gala dinner, termasuk kita akan sama-sama melihat eksebisi atau pameran dari berbagai stakeholders untuk menyatukan visi dan semangat kita menyukseskan program-program registrasi tanah-tanah ulayak customary lands yang ada di Indonesia dan juga di ASEAN countries. Sekali lagi selamat dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugas kita hari ini dan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar masyarakat adat yang ada di Kalimantan ini bisa dipertahankan, dilindungi dan diperdayakan paling penting. Ekonominya juga makin baik. Dari program untuk anak-anak muda dari berbagai wilayah di Jayapura hadir memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Kementerian ATR DPR. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini membawa kebaikan, keberkahan untuk tanah Papua, untuk masyarakat asli Papua, dan kita terus lindungi hak-hak adat dan juga kita berdayakan masyarakat asli dari Jayapura. Karena Bapak Menteri, kita pun gagal, alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan untuk sertifikasi. Semoga dengan sertifikasi ini ada kepastian hukum atas tanah adat Kampung Naga dan masyarakatnya juga semakin tenang dan bisa punya kehidupan lebih baik lagi, ya Pak ya.